dikatakan yusannu sajdatani lisahwi bi ahadi salasati asbab. Pahamin maknanya. Yusannu artinya apaan? Sunnah. Kalau ada yang bertanya sama kita, ane tadi sembahyang di belakangnya imam yang kagak tasyahud awal, kemudian dia kagak sujud sahwi, ane bingung nih, pengen ngulangin apa jangan sih tuh. Nanya sama kita udah belajar. Apa itu? Sujud sahwi itu sunnah. Dia udah terjadi sholatnya dia masih ada ragu, awam. Orang awam kagak tuh tasyahud awal tadi ya. Katanya perasaan kalau gak tasyahud awal sujud sahwi. Ini gak tasyahud awal, gak tasyahud sahwi juga. Gimana sholatnya? Hukum sholatnya gimana tuh? Ya, sholatnya sah karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Itu dari awal tuh kita pelajarin tuh. Ada yang nanya, Aminti, kok nih si bulan gimana kalau sholatnya gak pakai sujud sahwi? Gitu. Apa hukumnya? Udah rame banget tadi di belakang imam, dia kagak tasyahud awal. Musuh mesti bilang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak sujud, gak turun juga dia. Imamnya pintar, makmumnya bodoh. Kenapa? Imam udah di atas, udah ke fardu imamnya, gak boleh turun. Imamnya pintar, anak DS kayaknya anak imamnya nih. Ya, imamnya paham, dia tahu nih. Tapi imam pekat juga, gak sujud sahwi. Nah, mau buru-buru. Ya, nah, salah juga. Kenapa? Salah dia gak ngamalin sunnah. Bukannya salah berarti batal, dia gak ngamalin sunnah untuk sujud sahwi.